Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di Social Club. Selama 30 menit ke depan, Social Club akan menampilkan aktivitas sejumlah wanita sukses kota metropolitan dalam menikmati lifestyle experience. Seperti apa aktivitas dan keseruannya? Ikuti terus Social Club selengkapnya. Social Club kali ini menampilkan rangkaian perayaan ulang tahun kedua Sun Kim Indonesia. Acara diawali dengan jumpa pers bersama media cetak, media online, dan televisi, sekaligus mengenalkan beberapa produk terbaru Sun Kim. Jumpa pers ini dihadiri langsung oleh Heidi Kandau, Owner and Managing Director of Sun Kim Indonesia dan ASEAN. Hadir pula para ambassador dan icon Sun Kim. Jadi yaitu top 3 memang adalah keluaran kita yang terbaru yang benar-benar luar biasa. Kalau kita coba pasti efeknya kita bisa rasakan. Dan yang paling penting sekali seperti Bu Evelyn bilang tadi, produk sensitif ada dokternya. Sehingga setiap kali mengeluarkan produk baru pasti ada yang akan. Jadi tidak hanya memproduksi yang sudah ada, diperbanyak lagi. Jadi melihat bagaimana reaksi dari kulit yang memakai produk sebelumnya, sehingga ditambahkan dengan zat lain yang lebih efektif lagi di kulit. Jadi selalu berkembang. Viewers, usai jumpa pers, Heidi Kandau sebagai Managing Director and Owner Sun Kim Indonesia and Owner Sun Kim Indonesia and ASEAN secara simbolis menyerahkan paket produk keluaran terbaru Sun Kim kepada para ambassador dan icon Sun Kim. Viewers, malam harinya bertempat di Ballroom Hotel Westin Jakarta, digelar perayaan ulang tahun Sun Kim yang kedua. Para tamu undangan yang didominasi para sosialita ibu kota mulai memasuki ballroom. Mereka tampak melihat-lihat produk-produk Sun Kim yang dipajang di salah satu sisi ballroom. Para undangan pun tampak antusias melihat dan mencoba produk Sun Kim tersebut. Viewers, untuk event special ini, para tamu datang dengan dress code Touch of White. Agendanya pertama kita ada launching produk, terus ada perkenalan ini apa namanya icon tahun 2018, terus ada dinner bersama Sun Kim lovers, rame deh. Dan kebetulan Sun Kim ini saya pakai, nah itu untuk yang eye cream, untuk yang moisturizernya, dan untuk BB creamnya itu saya suka banget. Oh satu lagi cushionnya itu saya pakai dan itu bagus banget. Nah hari ini pengenalan produknya biasanya kan kalau produk launching itu produknya aja kan yang ditampilin. Kalau sekarang nanti setiap icon akan memegang masing-masing produk favorit mereka. Jadi kayak fashion show gitu, parade. Jadi setiap icon pakai busana rancangan dari desainer sambil bawa produk terbaru dari Sun Kim yang favorit. Terus nunjukin ke tamu-tamu yang hadir. Sekalian di situ nanti akan launching. Luar biasa ya. Perasaannya luar biasa. Dan saya hari ini merasakan orang yang merasa
bangga bisa berdiri di sini. Oh iya, kita sangat senang ya. Kita mengundang dari berbagai kalangan, sosialita datang, profesional datang, ya praktisi datang. Ya, sesuai dengan harapan ya. Sebenarnya dari sore hari ini teman-teman sudah pada hadir ya, karena di sini dilakukan penjualan yang biasanya Samkim tidak pernah melakukan diskon atau special price, hanya pada momen-momen tertentu saja. Nah, di sini saatnya teman-teman bisa berbelanja para tamu undangan karena ada harga spesial sekali. Baby, baju ini dibuat sama brand Bella Sophie, tas YSL. Terus sepatu dari Bella Sophie juga. Baju saya dari Denny Opulent dan tasnya Hermes, jamnya Rolex dan Cartier, dan semuanya ada yang pribadi juga. Viewers, 2 tahun Samkim hadir di Indonesia langsung mendapatkan perhatian khusus masyarakat Indonesia. Dan kini, di tahun kedua, Samkim kembali meluncurkan produk terbarunya untuk melengkapi dari produk lamanya. Seperti yang diungkapkan oleh Rizal Otolua sebagai Director and Owner Samkim Indonesia and ASEAN saat menjelaskan keunggulan dari peluncuran produk terbaru Samkim. Pada kesempatan ini meluncurkan Samkim Visimila Series yang melengkapi skincare dan kosmetik sebelumnya, dan Visimila Superb Series yang kita sebut dengan top 3 Superb Series, yaitu Visimila Superb Essence, Visimila Superb Cream, dan Visimila Superb Eye Cream. Ketiga produk terbaik dari skincare tadi itu, di mana vitamin C yang merupakan main ingredient dari kosmetik Samkim dikombinasikan dengan melatonin dan pycnogenol, sehingga membuat skincare dan kosmetik Samkim ini semakin sempurna dalam merawat dan mempertahankan kulit wajah tetap sehat, cerah, kenyal, dan mencegah dari tanda-tanda penuaan dini. Khususnya untuk Visimila Superb Essence yang berbeda dari seri yang terdahulu, kali ini satu kemasan dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing 10 ml. Yang sebelumnya kombinasi vitamin C, melatonin, dan pycnogenol itu dipisahkan. Sekarang ini yang sebelumnya sudah bercampur, maksud saya, sekarang ini dipisahkan. Nanti pada saat penggunaan baru ketiga bahan-bahan tersebut dikombinasikan dengan bahan-bahan essence lainnya. Oke, hari ini tuh kita merayakan ulang tahun Samkim yang kedua, sekaligus pada hari ini juga kita meluncurkan seri terbaru dari produk Samkim Skin Care Cosmetic, di mana sekarang ini kita melengkapi dari seri-seri yang terdahulu yang untuk skincare dengan Visimila. Ditambah lagi sekarang ini kita meluncurkan top 3 yang kita sebut top 3 karena kita meluncurkan skincare yang mengkombinasikan antara vitamin C, melatonin, dan pycnogenol. Itu hadir dalam tiga produk, yaitu Visi Superb Essence, Visi Superb Cream, and Visi Superb Eye Cream. Ketika Samkim mengeluarkan seri terbarunya, kita merasakan itu benar-benar luar biasa, karena yang awalnya aja udah bagus, gimana yang keduanya gitu. Benar-benar membuat muka kita tuh tambah lebih muda. Ketika ditanya teman, oh ya sekarang kamu kok mukanya bagus ya, oh ya karena berkat Samkim gitu. Saat peragaan busana, para Samkim Brand Ambassador dan Samkim Icon membawakan produk-produk terbaru dari Samkim di depan para tamu undangan. Ferry Salim, Samkim Ambassador yang tampil membawa salah satu produk dari top 3, yaitu Visimila Superb Essence.
Evelina Setiawan, Sam Kim Ambassador mengenakan busana koleksi Yantitan yang sangat elegan, tampil membawa salah satu produk dari top 3, yaitu VC Mela Superb Cream. Biasa kita mencoba cara baru karena memang kebetulan SMQ Family banyak kan juga dari ada yang dari dulu memang kayak Mas Ferry kita udah tahu biasa di catwalk Mbak Dani, Mbak Amelia, ya Mbak Sandy. Jadi kita coba dengan cara itu, mudah-mudahan SMQ lovers atau para tamu lebih memahami tentang produk SMQ. Dodo, Sam Kim Exclusive Makeup Artist mengenakan busana koleksi B by Bima Wicaksana. Tampil membawa salah satu produk dari top 3, yaitu VC Mela Superb Eye Cream. Amelia Salim, Sam Kim Icon mengenakan busana koleksi pribadi. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela No Blush Moist Lipstick dengan 3 warna. Jadi tadi setiap ambassador dan icon kita sama-sama fashion show sambil membawa produk baru dari Sam Kim. Kebetulan produk yang saya bawakan tadi adalah lipstick. Jadi warna-warna lipstick yang baru keluar. Dani Dahlan, Sam Kim icon mengenakan busana koleksi Iwan Tirta Private Collection by Era Sukamto. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela Eyeshadow Smoky Eyes and Mascara. Jadi ide dari Sam Kim Family, kita masing-masing memakai busana-busana dari rumah mode atau perancang busana yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Sandy Yusuf mengenakan busana rancangan Deden Siswanto. Bonnie Chin, Sam Kim Icon mengenakan busana koleksi Windy Chandra. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela Eyeliner Auto Pencil. Marcus Henry, Sam Kim Icon mengenakan busana koleksi Danjo Hyoji. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela BB Cream 25. Wisnu Kurniawan, Sam Kim Icon mengenakan busana koleksi Amot Samsuri Muda. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela Silky Loose Powder Natural Brown. Leslie Saputra, Sam Kim Icon mengenakan busana koleksi Dana Duryatna. Tampil membawa produk Sam Kim VC Mela Mouth Cleansing Foam dan Fresh Toner. Semua kita sebulan lalu sudah merasakan dan hasilnya memang jauh lebih bagus karena memang ini terdiri dari bahan-bahan yang lebih bagus dari yang kemarin, jadi lebih membuat kulit kita terasa lebih bagus. Terima kasih Anda masih setia di program Social Club. Untuk lebih mengenalkan produk Sam Kim terbaru, Ferry Salim dan Evelina Setiawan sebagai Sam Kim Brand Ambassador berbagi pengalaman selama memakai Sam Kim. Well, saya merasa bahagia karena orang selalu bilang saya awet muda. Dan itu semuanya adalah berkat daripada Sam Kim Skincare and Cosmetic. Ya, boleh kasih tepuk tangan loh ya, thank you. Dan pengalaman saya, apalagi untuk produk baru yang diluncurkan pada malam hari ini, sebelumnya itu saya menggunakan namanya Ultimate Series, yaitu di situ ada krim malam, kemudian ada eye cream, dan juga ada Ultimate Essence. Tapi pada malam hari ini diluncurkan yang namanya Superb Cream. Jadi itu menjadi Superb Eye Cream, Superb Cream, dan kemudian
Supok Essence. Nah, terutama Essence, Essence is my favorite one. Why? Kenapa? Karena yang namanya Essence itu sama dengan serum. Yes. Essence itu kenapa? Sering orang bilang bahwa kenapa sih yang namanya Essence atau serum itu kok mahal harganya? Mau kemana? Lebih penting dari banyak orang nanya kenapa harganya kok tinggi yang namanya Essence atau serum itu? Karena yang namanya serum atau Essence itu dia punya daya kerja yang lebih besar. Jadi dia bisa 10 sampai 40 kali lebih cepat bekerjanya. Nah, makanya kenapa harganya agak tinggi. Okay. Dan kandungannya pun ada vitamin double coating, kemudian ada melatonin dan juga pycnogenol. Sekarang lengkap yang paling baru ini. Ini yang paling baru. Ya. Pengalaman saya menggunakan yang baru ini setelah 1 bulan saya pakai, saya merasakan struktur pada wajah saya itu menjadi lebih kencang, menjadi lebih lembab. Kemudian dia memberikan kelembapan pada kulit wajah ya, selain dia mengencangkan. Terus kemudian juga dia memberikan sensasi. Sensasinya apa? Sensasinya adalah saya merasa lebih cerah dan bersinar gitu kulit wajah saya. Itu berasa loh, karena sensasi itu penting. Kalau kita merasakan sensasi, kita akan merasa lebih percaya diri. Ya. Terus kemudian tidak hanya itu, tapi dia juga menghaluskan dan mencerahkan kulit. Kemudian yang sangat penting sekali adalah dia mencegah terjadinya jerawat pada kulit wajah kita. Karena dia sangat betul-betul penetrating ke dalam yang namanya essence itu. Dan dia juga mencegah terjadinya dari polusi udara yang kotor dan juga sinar matahari. Oh iya, kenapa saya sangat excited? Karena produk ini menurut saya sangat bagus sekali. Hampir semua ibu-ibu pelanggan saya yang mereka saya perkenalkan, mereka pasti repeat order. Sam Kim itu memang karena dokternya ada yang selalu memberikan inovasi baru. Jadi memang setiap kali kita produksi produk baru, udah pasti produk yang lama pasti akan discontinue karena muncul dalam produk yang inovasi-inovasi baru yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu keunggulannya sekarang adalah Visimela series yang di dalamnya ada superb series yaitu superb cream, eye cream dan essence. Ya, yang ada melatonin, pycnogenol dan vitamin C double coating. Jadi pasti kalau udah vitamin C kan pasti kulit cerah. Terus pycnogenol booster supaya kolagennya lebih berfungsi dan ditambah melatonin ya. Jadi lebih bagus lagi. Inovasi yang terbaru yang hari ini yang memang jumlahnya belum terlalu banyak datang ke Indonesia. Ini adalah inovasi terbaru yang memang disesuaikan untuk kulit orang Indonesia. Jadi kalau yang produk Sam Kim sebelumnya mungkin karena memang dari Korea itu lebih teksturnya lebih krimnya lebih kuat daripada yang sekarang. Nah, positifnya buat saya krim ini bisa saya gunakan malam sebelum tidur atau pagi sebelum saya mengaplikasikan sunblock. Jadi memang sebulan ini kita mencoba produk terbarunya Sam Kim dan hasilnya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Iya, jadi hari ini tepat ulang tahun yang kedua. Saya sendiri sudah 3 tahun menggunakan Sam Kim. Jadi setahun sebelum di launch saya sudah coba. Ya harapannya kedepannya dengan adanya Sam Kim itu juga akan semakin mengedukasi kita semua bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana memiliki kulit yang sehat. Tak lengkap rasanya bila mengenal produknya tapi tidak tahu bagaimana pemakaiannya. Berikut, Sis Dodo sebagai eksklusif makeup artist Sam Kim akan memberikan bagaimana pengaplikasian produk Sam Kim. Oke, tinggal ke sana. Jadi essence ini tidak meninggalkan lengket sama sekali. Oke. Jadi cukup sedikit aja, 1 pump itu udah bisa seluruh wajah. 1 pump aja sudah cukup ya? Cukup. Cukup, oke. Okay. Jadi emang essence tuh pemakaiannya tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi memang tunggu sebentar ya mbak ya, kira-kira beberapa second. Kemudian aplikasinya menggunakan sun protection. Sun protection. Kita menggunakan yang ini ya, yes. Karena ini memang bagus banget ini dan ini sangat aman. Buat anak-anak juga bisa mbak. SPF-nya ini SPF tinggi juga 50, jadi memang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Terus udah gitu
ini tidak ada wanginya sama sekali, jadi aman. Kemudian kita menggunakan sun protection, sedikit saja, satu pump. Oke. Dan ini tidak membuat kulit menjadi lebih putih ya mbak ya, jadi tidak ada pewarnanya sama sekali. Kan biasanya kalau kita pakai sun protection biasanya ada warna, ya. Ya, suka ada warna putihnya sedikit. Nah ini benar-benar sangat natural dan sangat tidak membuat kulit kita menjadi lebih putih. Ya justru justru Devi Hadir pengen tahu produk yang terbarunya. Itu buat treatmentnya ya katanya kayak gitu. Jadi emang sengaja mau lihat karena cocok sih ya, cocok pakai baby creamnya apa gitu. Mungkin biasanya sebagian wanita Indonesia menggunakan BB cream dengan menggunakan brush. Memang ada benarnya juga. Cuma tapi saya menyarankan untuk menggunakan beauty blender. Jadi ini saya ada beauty blender. Ya. Coba dikeluarkan Sus Dodo. Perlengkapannya. Oke. Jadi sedikit aja nih mbak, yang ini bisa untuk satu wajah. Sedikit aja. Oke. Tipis aja. Jangan agak sedikit kaget, memang kalau pertama mbak, oh kok putih banget. Ini sebenarnya setelah beberapa detik, dia akan menyatu dengan warna kulit kita. I see. Kan biasanya kalau BB itu kan terang gitu warnanya putih. Kalau ini memang agak terang pada saat pengaplikasiannya. Cuma setelah beberapa detik dia akan menyatu dengan warna kulit. Jadi lebih natural lagi, oke. Okay. Kosmetik untuk bagi wanita itu sangat penting karena gimana pun wanita tanpa kosmetik seperti nasi tanpa lauk gitu loh. Lauk tanpa nasi. Jadi sama-sama sangat penting itu. Jadi apalagi tentang perawatan, tentang kecantikan kayaknya bagus banget sih. Sedikit aja. Karena efeknya glowing jadi sebaiknya memang di bagian-bagian yang tidak terlalu menonjol. Nah, sedikit aja. Nah. Efeknya lebih glowing sedikit. Okay. Beauty demo tadi sebenarnya saya itu memberikan tips dan trik bagi pemirsa atau pengunjung di acara ini, gimana caranya kita berdandan dengan cara cepat. Cepat, tepat, dan rapih pastinya. Jadi sebenarnya itu saya must have item bagi seorang perempuan itu apa saja yang mesti dimiliki. Seperti skincare yang paling penting itu adalah sun protection dan essence. Sebenarnya itu sudah cukup mewakili dari berbagai macam urutan-urutan skincare. Kalau kita melakukan makeup ya. Jadi dari awal saya mengaplikasikan sun protection setelah membersihkan wajah. Kemudian saya memberikan essence dan kita juga punya ada 3 varian essence tergantung sesuai dengan usia. Kemudian setelah itu saya mengaplikasikan BB cream. Jadi BB cream di sini kita punya 3 juga, 3 jenis. Jadi banyak banget sekarang warnanya karena banyak seri baru ya. Kita aplikasikan dengan gampang banget. Jadi saya mengajarkan kalau mengaplikasikan BB itu tidak harus dengan menggunakan jari. Karena apa? Karena asam tangan kita mbak. Jadi mempercepat proses BB-nya itu teroksidasi. Nah itu sangat berbahaya. Jadi gimana caranya supaya kelihatan rapi apabila kita melakukan pengaplikasian BB. Apalagi kalau kulitnya pori-porinya besar. Jadi saya menggunakan beauty blender. Sebelum acara malam itu berakhir, diadakan pemilihan best dress dan memilih 3 orang tamu yang dinilai berpenampilan terbaik sesuai dress code. Ibu-ibu cantik ini, ayo langsung naik atas panggung, Bu. Ibu Susana Roong, Ibu Fransi Muat, dan Ibu Rosi. Ya memang sulit, tapi memang kita harus memilih kan. Jadi kita memilih 3 dari yang tersulit aja. Aduh,
pertama kali, terima kasih banyak buat Ibu Heidi Kando dan terima kasih untuk Sam Kim. Pada hari ini di acara Unforgettable Journey Sam Kim, saya mendapat Best Dress. Terima kasih banyak. Acaranya sih keren banget ya, overall dari awal sampai akhir benar-benar bagus, keren, meriah ya, dan fabulous. Saya yakin dengan produk yang baru ini pasti lebih canggih lagi. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa lihat hasilnya setelah beberapa bulan ke depan. Well viewers, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa dijadikan inspirasi untuk Anda pemirsa setia Social Club. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye. Happy second anniversary to